Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sahabat kreator 1 juta. Berikut kita akan tampilkan yang namanya persiapan diorama baru di layout kreator 1 juta. Kita lebih banyak kostum untuk rumah-rumah teman-teman. Ada warna merah, hijau ya. Jadi ini adalah rumah terbuat dari papan PVC board atau board PVC yang kita beli di online. Jadi satu lembar ini harganya kurang lebih sekitar ada yang harga 3.000-an ya, dengan dimensi ukuran 30x30 cm. Nah ini dia bentuk jadinya, dan kita bikin buat banyak teman-teman. Ada juga rumah bentuk kayak burung, sarang burung apa ini ya, burung merpati ini ya. Ini masya Allah, ini juga keren sekali teman-teman ya. Berbagai warna pintunya, ada warna-warna, lihat pelangi-pelangi. Dan juga untuk atapnya ada warna merah ya, tepat di sini di anunya, di bagian bawahnya bolong teman-teman. Oke, ini bagian yang sudah kita bikin dan keren. Wah, ini dia persiapan juga yang pernah kita unboxing kemarin teman-teman ya. Ini adalah satu paket untuk buat apa, papan layout untuk rel kereta 1 juta teman-teman. Ini, nah ini juga ada teman-teman, lihat teman-teman ya, ini rumah model bentuk limas teman-teman, tidak salah ya. Ini juga sudah kita buat dari papan PVC board atau board PVC teman-teman. Ini ketebalan kurang lebih sekitar 3 mili teman-teman. Oke, lihat teman-teman, ini ya keren sekali, lihat. Wah, ini basah, kita lap dulu. Oke, lihat. Nah, ini dia, ini juga ada lagi ini. Ya, ada dua kita bikin teman-teman. Nanti kita akan bikin untuk di jalur kota-kota teman-teman ya. Ini fungsinya untuk jalur kota teman-teman. Ada rumah yang besar, ada rumah yang kecil. Ini untuk skala HU 8.8 teman-teman. Sepertinya kebesaran teman-teman ya. Nanti kita akan upgrade, kita akan ulang lagi, kita akan bikin lebih kecil lagi teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, lihat teman-teman. Wah, ini kalau ini modelnya lebih real fit teman-teman. Kayak genteng-genteng ini kacanya, lihat. Wah, masya Allah, ini kita buat juga dari door PVC ya. Keren sekali pokoknya lah, realnya betul-betul tampak ya, pintunya juga sedang terbuka ya, dan sebagainya. Oke, keren sekali lah pokoknya, tidak mengecewakan. Kalau yang ini kecil sekali mungil, mungkin yang lainnya juga akan saya kecilkan teman-teman ya, untuk lebih skala banding 2 mungkin ya, 2 banding 2 lah, agar lebih sama dengan bentuk rel kereta api laut yang lebih panjang teman-teman. Nah ini dia teman-teman ya, skalanya nanti ini kita akan gabung yang di sini sudah jadi teman-teman ya, tinggal kita akan perbaiki lagi, kita akan lebih modifikasi lagi teman-teman. Sepertinya ini jalur ini kurang menarik untuk bagian bawahnya karena kurang rapi ya, tapi kalau untuk bagian sebelah sini juga kita akan angkat lebih tinggi lagi teman-teman. Iya, lebih tinggi, dan ini juga ada tempat-tempat rumah teman-teman. Wah, pokoknya mah mantul terus rangkul ini, tidak salah ini ya. Oke, kita akan bikin lagi nanti bagian sini, bagian samping, untuk lebih kemudian ini alat-alatnya ada palu ya, ada gergaji besi, ada gergaji biasa, ada pahat, dan juga ini persiapan ada lem ibon, dan juga ada lagi ini teman-teman ya, ini ada apa ini namanya, gunting, ada cutter ya, ada paku, langsung banyak lagi lah pokoknya alat-alat tempur kita untuk bikin layout ini untuk semaksimal mungkin, sebagus mungkin teman-teman. Nah, ini dia bentuk layout sudah jadi ya, sudah biasa kita mainkan untuk video-video sebelumnya teman-teman. Dan juga banyak sekali, lihat di sini persiapannya siap untuk menghiasi papan diorama layout yang terbaru kita nanti teman-teman. Oke teman-teman, lihat sini juga masih ada, lihat sengaja kita bikin alas hitam ini terbuat dari karton teman-teman ya. Kalau yang ini memang sengaja kita buat dari apa namanya ya, karpet, ini karpet warna hijau ya, karpet warna hijau ya. Lihat teman-teman ya, wah pokoknya struktur surantul dah ini kalau jadi semuanya ini, wah keren banget. Nah ini di bawah juga masih banyak alat-alat yang berserakan, belum sempat kita bersihkan, dan rencana kita akan bikin di beberapa episode lah pokoknya, agar lebih keren lagi teman-teman ya. Ini rencana kita akan bikin tingkat lantai 2 nanti teman-teman. Ada juga di sini rel kereta apinya, gerbongnya sudah kita siapkan, lihat gerbong bentuk penumpang teman-teman, biasa yang dari jurusan
Jakarta ke Solo ini pakai ini biasanya namanya. Ya kayak di Pulau Jawa ini betul-betul keren lah pokoknya. Kalau ini kita beli terpisah teman-teman dengan Rail King-nya, ini bukan satu paket ya, ini beli terpisah. Ya. Nah, ini dia lihat ini juga kereta apinya keren sekali lah pokoknya. Insya Allah kita akan buat sebagus mungkin untuk matinya teman-teman. Oke, best lah pokoknya ya. Tuh Surantul. Oke, mantap. Selamat.